tahun yang lalu berbicara mengenai transformasi sepak bola Indonesia. Dan kita serius, kita berkomitmen untuk memulai. Dan ini didukung penuh oleh Presiden Gianni. Dengan kantor FIFA yang ada di Jakarta. Ini adalah kantor Asia Hub di sini. Sehingga kita harapkan dengan dukungan FIFA, baik di manajemen pertandingan, di tata kelola keamanan, kemudian tata kelola perwasitan, manajemen keamanan di pertandingan, semuanya akan diberikan support, diberikan panduan oleh FIFA. Dan ini saya kira betul-betul kita memulai sebuah babak baru persepak bola Indonesia. Saya sampaikan tadi kepada Presiden Gianni bahwa kita sekarang ini urusan perwasitan sudah diperbaiki, urusan infrastruktur stadion, 30 stadion sudah mulai revitalisasi, sehingga nanti beriringan dengan tata kelola dan manajemen yang ada yang didukung oleh FIFA. Ya.